Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat Taufik Hidayah serta nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan yang sehat walafiat. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat Isya di bulan Syawal ini pun nanti akan menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menjelaskan bahwasannya artinya Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan dia Jibril bertadarus Al-Qur'an bersamanya. Artinya Malaikat Jibril turun ke bumi untuk bertadarus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ini suatu kewajiban bagi kita umat Islam, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu membaca, mengamalkan, dan juga tentunya mengetahui inti sari daripada Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua, hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sedekah. Sedekah ini utama sekali kembali lagi di bulan Ramadan. Bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasannya apabila manusia diberi kesempatan untuk hidup lagi apabila ia sudah meninggal, yang ingin dilakukan kalau dia diberi kesempatan untuk hidup lagi adalah bersedekah. Artinya apa, hadirin jamaah yang berbahagia? Sedekah ini akan terus menemani sampai kita yaumil akhir. Pahala-pahala sedekah yang memang Allah ganjar dengan berkali-kali lipat ini sangat penting bagi kita. Karena orang yang sudah meninggal pun hanya ada tiga yang mengiringinya dan satu yang memang akan menemani sampai yaumil akhir.
Tiga yang mengiringinya adalah harta benda, keluarga, dan amal jariah atau amal sedekah. Kalau orang sudah dikubur, keluarganya paling lama, paling banter 1-2 jam nemenin di kuburan. Enggak lama akan pulang kembali ke rumah. Begitu juga kendaraan, harta yang mengiringi kepergian jenazah, mobil, ambulan, motor, dan lain sebagainya, juga akan hanya menemani beberapa saat kemudian kembali. Namun sedekah jariah atau amal jariah yang akan selalu menemani sampai di yaumil akhir nanti. Untuk itulah pentingnya sedekah di bulan suci Ramadan. Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga termasuk orang-orang yang ahli sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga dalam sabdanya yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawannya adalah semakin menjadi-jadi saat Ramadan, apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan, dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Bayangin hadirin jamaah yang berbahagia. Ini kipas angin yang ada aja, hembusan anginnya luar biasa ya. Dan ini kalau kita sedekah di bulan suci Ramadan, ini diibaratkan laksana dengan angin yang berhembus. Artinya akan mengalir terus tanpa henti-hentinya, itu menjadikan amal kebaikan kita. Sedekah nilainya sedikit akan dibalas dengan berkali-kali lipat, apalagi banyak juga akan berkali-kali lipat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, keutamaan apa yang ketiga? Yang ketiga adalah khusus pada saat bulan suci Ramadan ini adalah memberi makan orang lain untuk berbuka puasa. Ini juga dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad, Nasa'i, dan Al-Baihaqi, yang artinya barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Misalkan kita memberi makan orang berpuasa. Orang berpuasa itu punya pahala hari itu 10. Kita punya 10, kita memberikan orang tersebut, kita akan dapat pahala orang tersebut 10. Kita 20, orang tersebut tetap 10. Artinya 10 itu yang bersangkutan tidak akan mengurangi sedikit pun. Waktu hanya ada beberapa hari ke depan. Mumpung masih di awal-awal ini, marilah kita tingkatkan sedekah untuk memberi makan orang yang berpuasa. Gak mesti banyak-banyak, hanya sekedar takjil untuk berbuka puasa. Di Masjid Al-Ikhlas setiap harinya juga mengadakan takjilan untuk berbuka puasa. Atau di wilayah-wilayah kita tempat tinggal, baik di RT, RW, lingkungan sekitar kita, atau bahkan tetangga kanan kiri kita. Silahkan memberikan sedekah orang berbuka puasa. Bisa sekedar kurma, atau kolaknya, atau sayurannya, saling bertukar makanan mudah-mudahan. Ini menjadikan nilai daripada yang dimaksud adalah memberi makan orang yang berpuasa. Dan ini sangat jarang ditemui kecuali di bulan Ramadan, hadirin yang berbahagia. Dan mudah-mudahan kita juga menjalankannya, memberi makan sedekah kepada orang yang berpuasa. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk amalan yang keempat adalah memperbanyak doa. Kita ketahui salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Puasa di luar bulan Ramadan itu salah satunya adalah apabila kita berpuasa, kita berdoa kepada Allah, insya Allah itu adalah salah satu doa yang mustajab atau yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan yang memang Allah sudah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka, dan bahkan juga setan-setan diikat. Dan itulah kita doa yang sebaik-baiknya. Mumpung kembali lagi, kita tidak tahu kapan umur kita akan sampai, kapan, apakah di sini barangkali Bapak Ibu sendiri atau Bapak Ibu hadir sekalian yang barangkali bisa jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya yang belakangan Bapak Ibu dan yang duluan. Kita tidak mengetahuinya. Dan mudah-mudahan inilah yang dapat kita jadikan bekal buat kita agar kita bisa memperbanyak doa. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang baik-baik.
dua bulan belakang kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, "Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Syaban. Sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan." Alhamdulillah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini suatu keberkahan bagi kita semuanya, bahwa memang Allah benar-benar mengabulkan doa kita. Manfaatkanlah semaksimal mungkin apa yang sudah kita jalani di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang utama yang memang tidak kita temui di bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Terakhir, hadirin jamaah yang berbahagia, amalan yang terbaik adalah atau utamanya malam, keutamaan amalan di bulan Ramadan adalah sholat malam atau qiyamul lail. Saat ini di bulan lain kita biasa sholat isya bubar, tapi di bulan Ramadan sholat isya, gak ada sholat isya, kita masih duduk menanti untuk melakukan sholat tarawih. Ini merupakan salah satu amalan yang memang tidak ditemui di bulan lain. Sholat tarawih maupun berapapun rakaat yang jamaah lakukan, insya Allah ini merupakan amalan utama di bulan Ramadan, karena tidak ada kegiatan sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." Ini luar biasa sekali hadirin. Kita sholat tarawih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Insya Allah pahala kita setahun yang lalu, dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini merupakan hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah selalu jaga kita untuk selalu tetap istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, khususnya amalan-amalan utama yang telah tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan itu sudah kita jadikan sebagai kegiatan rutin daripada hari-hari yang kita di bulan suci Ramadan. Mumpung Ramadan baru berjalan 1-2 hari, yuk marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaupun Allah tidak cukupkan umur kita, kita tidak bertemu pada bulan Ramadan tahun depan, insyaallah ini akan jadi bekal amal jariah yang akan menjadi catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kurang. Burung Irian, burung Cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.